Hai guys, kita cari kawan lama. Kereta-kereta di belakang eh. Kita tengok. Okey, ada dua versi di sini eh. 5-seater dengan 5-seater pula. 6-seater dengan 7-seater. So kita tengok satu persatu. Jom. Okey, yang biru ialah 6-seater dan yang ini 7-seater eh. So jom kita tengok apakah perbezaan dia. Kat depan semua sama lah. Tapi di okey, depan dia kita tengok. Kita tengok yang paling mahal. Nah. So tengok. Yang ni kulit. So kualiti barang dia memang tegak, memang bagus lah. High quality. And then yang mahal dia ada lumbar support lah. And seat dia pun cantik walaupun dah lama. Tengok pemandangan kokpit anda. Meter dia. And then gear ala Audi. Kunci dia di bawah eh. Nampak kunci? Samalah, sama dengan X50. Kunci yang sama. And then butang-butang dia, corong aircon. Yang mahal dapat corak di ini, di tempat berwarna kelabu eh, setting chrome. So di door handle, so kau nak tengok orang tu beli kereta mahal ke kereta murah, kau tengok ada corak ke tidak. Ada corak, mahal. Okey. Ini spek 6-seater. So di belakang anda pun dapat kulit. So very nice leather dan ada corak di belakang juga. Okey, door handle ni takkan patah lah. And then seat tengah, ini seat boss lah, captain seat. So duduk memang selesa. Ada control aircon di sini. Tapi mana aircon dia? Ada USB-C, USB-A eh. Aircon dia kat mana? Aircon dia kat atas. Nampak? So di atas ni, sana dah tutup. Row ketiga pun dapat aircon. Kat belakang sini pun sama. And then kita tengok eh. Kita nak movekan. Movekan seat dia ke depan sikit. Dan ini row ketiga. Okay, siapa yang nak tahu apakah rasa duduk di row ketiga, pergi cari video test drive dan video review angka row ketiga, row tengah nanti. Tutup pintu. Apa rasa? Boom. Fui. Mewah boy. Sekali lagi. Boom. Sedap. Bunyi pintu memang sedap. Di belakang. Yang ini ada satu feature. Apa ni, nearby open eh. Kau ada kunci, kau tak payah tendang tau. Kau ada kunci, kau datang dekat kereta, kau berhenti, kau diri tepi dia sekejap, dia akan buka. So ini ruangan di belakang. Ruangan di belakang. So kita tengok ke depan. Memang sebuah SUV 7-seater yang benar eh. Orang dewasa 6 kaki macam Uncle boleh masuk, boleh duduk di row ketiga dengan selesa. Dengan selesa. Ada banyak yang duduk kat row ketiga memang tak selesa sebab dia kecil. Seat dia untuk kanak-kanak. So warna yang paling cantik lah pada Uncle, warna biru eh. Okey, ini pula 7-seater. Kita tengok apakah rasa 7-seater eh. Muka depan korang dah kenal lah. Tak payah tengok muka depan lagi lah. Tapi lampu dia full LED. Tengok. Proton full LED. Warna ni dalam bawah matahari eh. Boleh nampak metallic dia. Hui, dia kalau polish, dia kalau buat coating, memang merecek boy. Rim 19 inci, tayar Continental. 235/50R19. Ini pun Continental Eco 6. 235/50R19. Sama. Sama eh. So dalaman, tengok yang ini. Kualiti yang sama. Anda pun dapat lumbar support dan pemandangan kokpit anda sama je. Gear ala Audi dan ini 7-seater eh. So kalau 7-seater, seat yang tengah ialah penuh lah. Seat tengah penuh. 1, 2, 3. 3 orang boleh duduk kat tengah. So yang captain seat tu tak ada. Tengok abang duduk kat belakang. Tapi tempat buka lain eh. Anda buka menggunakan benda ni. So tengok. Bila buka, boleh tolak ke depan.
dia punya masuk. Ha, tengok abang duduk. Selesa je. Okey, siapa belum cari channel dia, pergi Instagram cari Mr. Beng Chon. Okey, so duduk dengan selesa. Itu sebab saya kata ini ialah SUV penuh untuk orang dewasa. Kita tengok ruangan boot. So, kita tengok ruangan boot. Okey. So ini ruangan boot dia. Sama aje. Dan ada apa kat bawah ni? Ada apa? Oh, ada lubang, lubang besar lah. Lubang besar, jangan main-main. So power boot juga. So itu dia, Proton X90 dalam keadaan 6 seater dan 7 seater.